Hai guys, selamat pagi dari Maya, dari Pak Markus dan Melody. Kali ini kami parkir nggak langsung di depan apa gerbang sekolahnya Melody. Ini di sekitar kami mau pergi nyobain studio fitness yang paling dekat dengan rumah kami. Jadi ini nggak jauh, kira-kira jalan kaki ya 5 menit ke sekolahnya Melody. Tuh, jadi kami parkirnya di sini sekalian, terus karena masih pagi jadi jalan kaki nganter Melody ke sekolahnya. Dan ini jadi kata Pak Marco aku suruh ngasih lihat ini outfitku hari ini guys. Sebentar ada mobil. Sek ada mobil. Aku mau minggir dulu. Sek guys. Tak kasih lihat outfitku hari ini. Nih lihat katanya Pak Marco suka wangitan gitu. Tuh. Jangan salfok sama ini tadi sebelum berangkat bikin jus seledri. Itunya mesinnya mencelat gitu guys. Jadi nyiprat-nyiprat tuh. Tuh, kayak tau enggak? Nah. Pakai sandal sama kaos kaki. Dibilang jari ini wong edan ya toh. Nutup. Nutup lagi sih ya toh. Nah, aku tadi mau bilang apa? Jadi di fitness ini, di fitness studio ini, studio fitness ini sebenarnya aku pernah ya. Pernah juga jadi membernya di sini waktu kami tinggal agak jauh dari tempat ini, belum kita belum pindah di daerah sini ya. Itu jadi ceritanya aku pernah bikin ya kontrak gitu. Kalau aku bisa sering, pokoknya setiap hari bisa ke situ 24 jam mereka buka. Sandung. Enggak 24 jam deh guys, jam 6 sampai jam 2. Jam 6 sampai jam 24.00. Itu jam 12 malam mereka buka. Aku cepetan. Nah, terus kan kontraknya setahun. Jadi mereka itu ada beberapa option. Jadi kalau misalnya ngambil 2 tahun sekalian harganya lebih murah gitu. Sekitar berapa sih? Kalau 2 tahun itu sebulannya 20-an euro gitu. 20 euro sekitar 300-an ribu gitu ya. Terus kalau setahun 330. Terus kalau setengah tahun berapa? 32-an euro gitu guys. Jadi aku ngambil yang setahun sekitar 330 itu, dan dari kontrak setahun aku cuma kesana cuma 2 bulan guys. Gitu. Dan sebenarnya di rumah itu kami punya apa namanya fitness station gitu, yang sebenarnya sih cukup buat aku gitu. Itu akal-akalanku juga dulu beli karena ada tempat, aku pikir satu ruangan di tempat kami dijadiin tempat buat fitness. Tapi stres juga fitness di situ karena berantakan terus kan, jadi bawaannya nggak mau fitness, maunya bersih-bersih. Habis bersih-bersih capek terus males. Nah sekarang ya karena mau cari apa namanya, sekarang mau cari variasi, cari suasana baru, kata Pak Markus, yuk kita nyobain fitness, tempat fitness yang dulu kamu pernah kesana gitu. Ya wes, karena Pak Markus juga belum pernah kesana, akhirnya kami mau mutusin hari ini ikut probe training gitu ya. Jadi nyoba percobaan training lagi di sana. Gitu guys. Tuh, sekarang kami jalan menuju sekolahnya Melody. Gak jauh. Ini kelihatan nggak saya? Bentar lagi. Ini benar-benar nggak jauh. Dan fitness studio yang kami pergi ini bukanya jam 6 pagi, jadi setelah antar sekolah kami bisa langsung pergi ke fitness studio. Tuh, itu tempat bermain sekolahnya Melody. Kelihatan nggak? Itu gedung yang putih itu. Yang dari sini kelihatan putih itu sekolahnya Melody. Ini lapangan larinya, lapangan basket. Dan itu tempat bermainnya guys. Tak ngedak supaya teman-teman semua kelihatan. Tak zoom deh. Aduh, gondeli ya kembang nih guys. Tunggu mulai bermainnya. Itu sekolahnya tuh. Di situ. Itu Pak Markus sama Melody lagi. So. Ini surang banget guys. Aku suruh pegangin kameranya buat apa, dia jadi gimbal, aduh matahari, katanya nggak mau karena terlalu besar perbedaan, jadi lebih baik aku yang pegang dan dia jalan di belakang. So sekarang udah nganterin Melody ke sekolah dan ini jalan lagi balik ke fitness studionya. Markus, kalau nanti aku suka kamu bayarin ininya ya, biaya bulanannya ya.
Ya, aber ja. Nicht nur für zwei Monate. Wieso? Da muss doch mal richtig gehen. Dan dia itu diceritain siapa-siapa guys, itu tuh pergi bikin kontrak sama fitness studio setahun, tapi cuma kesana 2 bulan. Ya karena ada beberapa hal, berbagai macam hal yang jadi alasannya guys. Nah, salah satunya itu kemalasan. Kemalasan yang tidak beradab. Itu istilah pertamanya. Kemalasan yang tidak beradab yang membuat datangnya apa? Enggak lagi rutin gitu. So, was willst du sagen? Matahari. Oh! Aku mataharimu, ha? Hah? Aku mataharimu atau enggak? Matahari. Aku matahari kamu. Das ist meine Sonne. Ya wes guys, tanganku mulai kejukemeng ya. Duh, gondeli. Sampai nanti lagi ya guys ya. Ini kami udah sampai, kalau lapar bisa langsung ke restoran ini guys. Tasnya dong. Tas bisnisnya dong. Tas mau kita sama belanja ke pasar ini guys. Ini belanja. Belanja sehat. Guys, kurang asam guys, udah masuk. Kita minta izin bisa boleh bikin video nggak? Katanya nggak boleh dulu katanya, kalian kan baru mau nyoba, jangan bikin video. Tapi nanti kalau kita udah jadi anggota boleh bikin video, gitu kan Markus nanya. Ya nggak tahu, nanya yang lain dulu katanya. Nggak, maksudnya kita mau bikin video buat kita sendiri aja. Ya nggak tahu, pokoknya kalian ini sekarang ini aja. Nyoba dulu aja gitu. Oh, asem. Tapi ya bisa dimengerti juga sih, dan risikonya di zaman begini guys. Emang gak boleh sembarangan ngefilm gitu. Aku lagi pakai sepatu guys, jadi goyang-goyang. Oh, anti sepatu. Ya wis. Tangan judul ya guys ya. Nanti aku kabar-kabari lagi bagaimana kelanjutannya. Kalau enggak nanti vlognya disambung lagi pas kami dapat kesempatan buat bikin video gitu. Asem-asem. Tiwas. Ya wes ora apa-apa guys, tiwasan saja. Ini sudah jalan dari rumah guys. So guys, sudah selesai. Oh, kaki tuh gemetaran. Satu jam kita training ya. Dan saya nggak bisa ngefilm. Dan kata Pak Markus, belum nggak ngel dengar. Kita mau apa namanya, tanda tangan kontrak untuk setahun aja dulu, karena ya semoga kita bisa benar-benar rutin. Aduh, sih gak pernah deh guys, masih harus banyak kerjaan isu terus. So, jadi kita cuma sebentar guys, satu jam aja, karena abis ini Pak Markus ada call, dia harus sambung dengan kerjaannya, dan aku juga. Itu formularnya sudah dibawa Pak Markus. Besok kalau kita datang lagi tinggal ngasih gitu. Oke deh guys, kalau gitu vlog kali ini aku udahin saja. Sayang kami gak bisa ngasih videonya. Tapi ya besok gak apa-apa, next time ya guys. Oke gitu aja, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen dan di share. Thank you for watching dan bye-bye. Tangannya sih mbok biasanya ngulek. Saiki buat tarik-tarik mesin. Bye-bye guys.